Ya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mugiarto menjelaskan kepolisian tidak melarang massa untuk berdemo. Ia menegaskan alasan polisi mengamankan truk tronton dan mobil box yang digunakan untuk demo panggung rakyat tangkap Ahok lantaran membuat macet kawasan Kuningan, Jakarta. Sebelumnya pihak Intelkan Polda Metro Jaya mengamankan truk tronton dan mobil box berisi peralatan sound system di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Irjen Polisi Mugiarto, kepolisian tidak melarang aksi unjuk rasa, namun melarang penggunaan truk tronton dan mobil yang diparkir tidak pada tempatnya. Adapun lahan di depan gedung KPK dinilai tidak memungkinkan untuk diparkirkan truk yang besar dan dapat memicu kemacetan di kawasan yang padat lalu lintas tersebut. Konser pun dinilai tidak layak dilakukan di depan jalan gedung KPK, namun seharusnya dibuat di lapangan. Ia juga menegaskan pihak kepolisian telah mengingatkan sebelumnya, namun pihak pendemo masih nekat membawa truk tronton sehingga segera diamankan kepolisian. Hingga kini truk tronton dan mobil box milik penyanyi Ahmad Dhani tersebut telah dipulangkan oleh pihak kepolisian. Lebih baik mencegah ya, daripada timbul gangguan kamtipmas. Itu bagian daripada tugas kepolisian negara Indonesia. Bapak Ibu sekalian, bayangkan kalau dia mau unjuk rasa dengan menggunakan tronton besar, itu apa enggak menghambat jalan, enggak mengganggu pemakai jalan yang lain kira-kira. Nah, itu permasalahannya, sehingga kita larang. Bukan karena unjuk rasanya dilarang, tidak, menyampaikan kepada pendapat sih boleh-boleh saja. Hanya tempatnya yang tidak memungkinkan kita geser supaya pengguna jalan yang lain jadi agak lega. Selama ini kan pengguna jalan lain kan loh, kok kalah saya dengan para pengunjuk rasa? Ini kan namanya di mana? Kayak begini, makanya kita lah yang mengatur gitu loh. Nah, oleh karenanya sudah kita sampaikan kepada yang bersangkutan, yang bersangkutan tetap ngotot. Ya jam 3 pagi udah mau digeser, untung cepat kita aman.